Menu buka puasa hari ketiga ini adalah masak ikan nila. Ikan nila seperti ini sedang digoreng. Ini kepala ikan nila. Rasanya enak dan renyah. Kita goreng sampai kering, kita balik. Oke. Inilah enak. Ini cocok untuk menu buka puasa, dicampur bakwan, sambal dan sebagainya. Nanti makannya pas buka puasa, nanti setelah azan maghrib. Ya, seperti ini. Ya, kita tunggu sampai berwarna kuning bagian ini ya, sebaliknya. Oke. Ini saja sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi buat bunda dan sahabat yang tidak tahu mau masak apa. Ini salah satu masakan yang cocok untuk puasa adalah kepala ikan lah. Oke.